kita sekarang ada di segmen pertama Buzz TV Beilang. Hampir bilang Bising TV. Ya, jadi semenjak kita habis vakum, Bising TV itu kita ubah namanya supaya beberapa teman yang baru masuk, yang menjadi kekuatan baru kami, mereka bisa buat merasa kalau media ini adalah untuk mereka juga, supaya mereka semua merasa kalau kita semua memiliki media ini. Ya, muter-muter. Baiklah, guys, kita sekarang lagi di Garden Cafe dan sekarang sedang bersama abang-abang yang berada di belakang layarnya Bonya Metal Camp. Saya perkenalkan salah satu. Di sebelah kiri saya ada Bang Eka. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Baik? Alhamdulillah. Di tengah ada Bang Agus. Baik, Bang? Alhamdulillah. Yang ini ada Bang Fadli. Baik? Baik. Oke. Okay. Kalau sakit nggak mungkin di sini, kan? Ya, jadi buat teman-teman yang... buat teman-teman Metalhead Kalimantan, Kalimantan Timur khususnya, pasti kalian pernah ngeliat flyernya Bonya Metal Camp lagi seru-serunya ada di beranda kalian, ya kan? Jadi memang dalam waktu dekat tanggal 6 dan 7 Agustus di kembali di Kebun Raya Umum Samarinda. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin apa namanya haus. Soalnya gini, sebenarnya saya sendiri tuh, Bang, bisa dibilang kaget. Jadi gini, konsepnya Borneo Metal Camp itu kan baru di apa aja di Kalimantan. Sebenarnya saya pernah dengar seringnya ya, di Jawa itu ada gigs yang dipimpinnya tuh di Tengah-Tengah. Ya, sebenarnya pernah dengar sih, cuma nggak pernah lihat. Dan ternyata abang-abang ini mewujudkan mimpi itu tadi. Tiba-tiba ada gig yang di tengah kebun. Hutan wisata. Jadi men, kalau kalian orang Samarinda pasti tahu Kebun Raya Samarinda itu di mana. Mesti masuk jauh, ya kan, Bang? Dari pusat kota mesti lumayan jauh menempuh, terus masuk ke venue yang kiri kanan pohon semua. Iya kan, Bang? Jadi nih, kalau saya lihat Bang Agus nih yang paling apa namanya, paling gondrong. Paling metal banget, Pak. Ya, jadi Bang Agus nih yang paling gondrong. Saya pengen tanya, ya, sebenarnya apa sih yang pertama kali bikin abang-abang ini mencetuskan metal camp konsep? Konsep ini lahir dari mana? Dari pemikiran seperti apa? Boleh ini. Oke, siap. Asal-asalnya sih tahun 2013. Waktu itu ada event di Balikpapan. Jadi nanti kalau tidak salah, itu ada event dari Kalsel Manggung. Dari Kalsel Manggung dan juga dari Samarinda ketemu tuan rumah Balikpapan. Setelah selesai event, tapi sempat ngobrol-ngobrol di peringkat ya, kesakitan lah. Dari sana ada wacana bahwasannya gimana nih kalau kita bikin event yang sekali nonton kita ngumpul semua satu titik yang bisa apa, selamanya kita cuma kenal kita semua orang nama ini. Gimana kalau kita bikin event terus di sekat rahmi dan konsepnya kalau bisa outdoor 2 hari camping. Jadi camping ini sebenarnya untuk silaturahmi, mempererat hubungan kita dan kedepannya supaya kita saling kenal dengan TO lokal, komunitas lokal. Jadi kedepannya kita bisa saling mengundang dari Kalsel, kita bisa main di Kaltara, dari Kaltara bisa main di Kaltara. Kedepannya seperti itu. Nah, dari situ akhirnya muncul wacana metal camp. Metal camp itu diambil dari ya gue agak nyontek lah dari negara-negara di luar negeri yang temanya kalau luar negeri kan karena perjalanan itu biasanya jauh. Dia bawa mobil itu bawa koper-koper, bawa tenda, terus event outdoor, masak tenda, terus itu bisa kita asik banget lah kalau kita ada. Nah itu kita adaptasikan ke roti dari mana. Jadi bisa dibilang Bonya Metal Camp ini silaturahmi skala besar.
ke Kalimantan. Bahkan tahun ini ada bocorannya band dari Jawa ya, banyak. Jogja. Datang ke sini. Gila. Jadi silaturahmi skala besar sekaligus apa namanya mewujudkan mungkin saya yakin di apa namanya metalhead di Indonesia lah bisa bilang yang nggak pernah bisa keluar negeri kan nonton mereka ada contohnya kan Nina mereka jadi kayak liburan anak metal gitu gila keren ya jadi Borneo metalhead sekarang saya pengen tanya di bagian apa ya Ben? Jadi kebetulan dia ngurusin Ben, saya dapat bocoran. Bang Pati yang ngurusin Ben. Ya. Jadi talent, Bang, boleh tahu? Talent total berapa? Talent ada 60 band. 60 band untuk 2 hari. 2 hari. Siang malam. Siang malam dulu 4 jam. Gimana, Bang? Ada cerita nggak, Bang? Kalau cerita unik sih dari saya belum ada dari ini kan. Cuma tahun kemarin saya minta ikut. Sebenarnya baru yang tahun ini. Oh iya. Tahun ini ada beberapa band dari beberapa negara juga tangga yang mau ikut. Oh iya. Mungkin kendala dari mereka nya bisa jadi kayak bahasa mungkin segala macamnya mereka belum bisa lah tahun ini di sini. Mungkin kedepannya bisa sini. Coba diujikan. Iya. Iya sini ikut. Iya. Memang antusiasnya dari sebenarnya dari negara-negara sampai ke negara lainnya. Karena mungkin bisa dibilang dan ini satu-satunya di Asia, iya gak ya? Iya, di Asia lain apa aja kok? Yang modelnya kayak gini mungkin. Kalau yang di tengah hutan dan camping yang mungkin cuma di dunia metal camping. Tapi kalau yang dikemas secara cantik saya yakin kayaknya baru punya modelnya ya. Iya, jadi 60 band sekarang saya mau sasar bagian promosi. Iya kan? Ini orangnya di samping saya nih. Ada Bang Eka. Bang, 60 band sampai ada yang di luar apa nih di luar negara kita pengen kita. Itu gimana sih dari apa ada ini? Ada ya mungkin apa ya? Kabar ini tuh kebawa angin. dari media ke mereka mungkin mereka tertarik. Jadi mereka juga ingin berpartisipasi di sini. Tertarik lah, tapi ya itu mungkin masih ada halangan kan belum siap sini. Mungkin tahun ke depan ya siapa tahu bisa diwujudkan kan bisa. Guys, kita lanjut dulu sebelum break ya. Saya pengen tanya ke Bang Agus lagi nih. Okay. Bang Agus apa namanya? Udah 2 tahun ya di Borneo Metal kan? Udah 2 tahun. Jadi dari tahun pertama itu juga ya, pengen tanya apa namanya tahun kemarin itu. Jadi kita flashback dikit nih sebelum lanjut. Tahun kemarin itu berapa Bang? Band yang tampil? Tahun kemarin itu dari awal kita buka pendaftaran yang registrasi itu yang mengirimkan data itu ada 112 seluruh Kalimantan, 112. Kemudian data itu disaring, pokoknya jadi 91 atau 92. Saya lupa sekitar itu. Setelah itu begitu kita kirimkan rulesnya, rules bookingnya band-band ini itu sisa 81. Kemudian ketika kita mau mengeluarkan layar pertama itu bukan diri sisa 70, jadi ada 76 bandnya. Mungkin belum siap kali itu Bang yang disana, jadi total 71. Kita coba ke bagian merchandising lagi. Bang, apa namanya kabar ini bisa sampai ke band dari Jogja, Jogja Side. Gimana cerita ya? Asal mulanya kebetulan ya, mereka juga lagi promo album mereka. Jadi salah satu personil juga ya,
emang ada keluarganya juga di sini. Jadi pengen sekalian itu promosi album sama pengen ikut gabung kita. Jadi ya kita terima mereka. Jadi si Jonathan ini akhirnya mendaftar banget. Ya akhirnya ikut gabung ke kita. Ngasih warna. Iya iya. Soalnya saya juga apa namanya penasaran sama band-band. Saya bilangnya underground-nya di Pulau Jawa. Karena setahu saya banyak banget tuh yang nggak kelihatan media. Tahu-tahu nongol album dan keren. Dan mungkin buat teman-teman bisa jadi kesempatan mereka buat menginvasi Kalimantan ya. Demo lagu, oh iya. Yang kedua,
season Regis itu. Boleh cerita sedikit gak kesulitannya mencortir kalau band-band yang masuk? Mungkin dari apa tadi itu? Boleh bisa satunya. Kayak misalnya kayak band itu kan kita bukannya apa pak, kita dengarkan dulu lagunya kan, kita harus dengarkan juga lagunya. Ada tuh beberapa band lah yang kirim triggernya mau ikut, cuma dia belum punya lagu sendiri, kayak cover lagu orang kan ya. Sendiri ada juga yang kayak dia demo lagunya tuh di studio lain dari recording, sebenarnya recording asli lain ya kan, biarpun home recording sebenarnya nggak ya, apa ya, cuma ada yang dari studio live itu kan yeah. Ada juga di studio. Nah, dari tentunya dari kayak cerita data band itu juga minta juga barangnya. Lalu kan kita band nggak semuanya free, main band kan ada yang juga kerja, kayak dia segala macam kan juga susah kumpulin data dan lain. Nah, proyek dari live ya sudah gampang sebenarnya hubunginnya. Juga yang band sudah daftar temukan diri. Oh, sibukan tuh ada. Ada. Banyak itu banyak. Juga cancel gara-gara izin dari atas ke bawah. Semoga apa. Tahun ini enggak ada yang kayak gitu. Iya. Semoga bisa semua. Iya. Fans Solo mungkin yang sudah fix nih ya 60 band itu tadi. Jadi guys, mungkin yang udah ngelihat flyer-flyer Burning Metal Camp Muslimah yang cuma mungkin bisa tunggu ya, ada band yang ditunggu-tunggu. Jadi banyak-banyak berdoa ya. Selamat kan. Gak menurun diri. Sebenarnya saya juga salah satu orang yang penasaran banget sama band Blur Kaltim. Karena kan mungkin yang di Kaltim sudah sering gigs-nya. Kan pengen jadi, oh ngeliat oh ini, oke. Jadi mungkin penasaran juga sama gue. Jadi, dan baru mengatakan mampu gitu kan, bisa latihan tadi kita bisa ada talent baru lah ibaratnya kan, benar, iya baru apa seperti tadi kan dia dari luar, iya sini talent pertama, iya kita itu kayak sharing juga kan, kita dari Kaltim sama yang dari luar, dari gimana mereka komunitas dan mereka gimana skinnya gimana kan sambil kita sharing. Nanti ada konten, ada biarin tahu nanti kita selain itu nanti ada share community, jadi sharing antar komunitas. Satu lagi pertanyaan buat Bang Bakti, band yang kalau bisa dibilang lokasinya jauh dari mana? Lokasinya jauh kalau dari luar Kalimantan. Positif sudah dari kerja dari kerja ini pintar ya anak Kalimantan Barat itu Kalimantan Barat ada berapa band satu band yang Kalimantan Barat sebenarnya kemarin ada banyak cuma kendala mereka kan dari mungkin ekspor izin pekerjaan lah itu mungkin yang bisa belum bekerja semua. Jadi teman-teman yang di Kalimantan Barat nih mungkin bisa nabung atau nyiapin dong ya. Iya. Karena sekarang insyaallah tahun depan adalah ini. Pasti. Iya. Ya. Jadi siapin aja mungkin cutinya gitu kan. Iya. Supaya bisa hadir ke sini guys. Atau mungkin nanti bonus atau kemana gitu. Iya. Jadi gitu. Bisa jadi. Mungkin waktunya lah apa kan nanti kan. Penting kalian tanpa kalian kita semua apa? Apa-apa nih yang pasti ya, kita perlu support nyatanya lah. Betul. Beli tiket. Oke guys, kita udah di segmen terakhir. Jadi udah segmen 1 tadi kita cerita flashback. Segmen 2 kita cerita soal gimana mereka di belakang dan segmen 3 kita pengen masing-masing dari abangnya mungkin ada sesuatu yang pengen kita bagi untuk teman-teman yang menonton Bass TV Bella.
silakan mungkin dari abang siapa dulu nih? Dari yang drop ah. Yang abang yang dua tahun ini terakhir. Wah, yang kedua dulu. Ini dari yang muda dulu ya. Iya, muda dulu. Silakan bang. Kalau aku di sini mungkin harapannya buat teman-teman band semuanya komunitas harapannya serius lah kalau ngeband fokus pada lagu segala macam materinya disiapkan siapkan album kita jangan kalah sama band-band dari luar tuh produknya kita harus dikemas bagaimana mungkin bikin keren bukan sekedar tampilan cuma materi lagu dari segala sesi foto bandnya tuh termasuk juga ya penting. Kalau dari orang lihat bandnya fotonya kurang kuat biarpun lagunya anu kan sebenarnya kurang juga mungkin dari situlah harus dibenahi lagi bersama dan juga jangan malu bertanya kalau apapun itu segala macam dari komunitas lah gimana nih sebenarnya mau komunitasnya mau maju bikin event dari daerah kedalaman kan bertanya silahkan sebenarnya saling sharing lah kita berbagi ilmu dengan buka siapapun buat yang bertanya kita jawab sebisa mungkin dan kita bantu dengan saya lanjut Bang Eka satu ya di BMC tuh band-band sama komunitas tuh harus disiplin disiplin jangan sampai ada yang molor datang waktu profesional lah ya profesional soalnya kita pasti ya harus menilai itu ya pasti menilai ya memang agak disiplin peraturan kita ini agak anu juga jadi jangan sampai nanti kalau dia molor terus marah pas kita kasih anu stop gitu marah itu kan udah dari mereka sendiri ya intinya disiplin terus ya, semoga besar bandnya kalau bandnya kurang disiplin kayak gimana pun kalau bandnya disiplin keren jadi itu orang juga kalau ngundang kan enggak berarti enggak kapok lah band oh ini bandnya bagus attitude-nya kita kan metal, sebenarnya metal itu nggak harus ya bahkan harus ya segala macam lah. Dewasa. Berubah, ya dewasa berubah persepsi orang selama ini kan, gimana metal tuh jadinya harus lebih meningkatkan karya, sebenarnya sama attitude. Itu penting sebenarnya attitude tuh dimanapun kita berada kan, orang juga nggak kapok. Seandainya dari luar undang pas bandnya tuh attitude-nya kayak mana, kan yang dibawa oh band ini dari Kalimantan kayak gini nah. Kan semuanya yang kena iya akhirnya kena semua yang cacat kan kita jadi itu ya apa itu sesungguhnya harus dari sekarang personilnya juga kan gimana pun kalau band itu bagus attitude-nya insya Allah kan main di mana aja bisa keluar pun orang nggak ragu sudah ya. Iya mereka ada lagi semoga cuaca cerah. Pasti ya. Amin. Acaranya sukses, lancar. Support terus buat kita pokoknya. Siap doanya. Siap. Penutup nih, penutup. Silakan Bang Agus. Iya. Salah satu harapan yang sebenarnya bukan harapan saya juga, pasti ini juga harapan teman-teman di Kalimantan Timur ya. Kita berharap agar industri lokal ini bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kalau kita berbicara industri kan ini saling mendukung ya. Dari penonton, dari band, voting, semua saling mendukung. Jadi kita semua itu harus saling support, saling respect dan menjaga silaturahmi itu penting. Komunikasi juga penting. Jadi kedepannya industri kita lebih baik lagi, lebih berkembang lebih maju lagi dari sebelumnya. Kita tahu kan sekarang pun cukup banyak yang cukup variatif kan. Kan ada yang seperti ini itu sangat bagus sekali. Orang-orang dari luar Kalimantan khususnya pasti melihat semakin hari Kalimantan ini semakin berpotensi lah. Semakin berpotensi menjadi mungkin barometernya musik keras Indonesia. Semakin berbahaya, danger buat semuanya. Banyak band-band dari Kalimantan ini yang sudah invasi lah keluar Kalimantan banyak Jakarta banyak banyak yang sudah berani untuk membuktikan dirinya di luar sana makanya internasional sudah ada kita harus bangga itu harus bangga. Ya. Mau itu band dari siapa itu harus bangga itu kebanggaan kita bersama kita yang di band ya teman-teman bisa main internasional tuh semuanya ikut bangga
semuanya terbangun. Jadi kedepannya kita berharap industri lagi. Jadi semoga kalau memang berjalan dengan baik lagi, sistem berjalan dengan baik, saling mendukung, clothing maju, clothing mengendorse band, band lebih baik lagi dengan merilis karya lagi lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, lebih bisa dirilis label-label di Jawa, itu kan kebanggaan gitu, dan saling menutupi. Kedepannya juga dari sisi sosial pasti berperan aktif lah untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Kalau clothing udah maju, udah banyak, mereka membuka peluang industri kreatif. Iya, makanya nih kerja yang clothing. Kemudian band-band juga menghasilkan EO-EO lokal juga memperkerjakan kru yang sangat banyak dan dibayar. Itu di antara macam-macam pendidikan, disiplin. Jadi kalau kita semua bersama-sama bergandengan tangan menjaga silaturahmi, saya yakin kami Kalimantan ini kondisinya ke depan tahun, dua tahun, tiga tahun ke depan bakal berbahaya. Danger buat semuanya Kalimantan Timur. Ya guys, itu dia satu pesan tadi dari Bang Agus yang saya ingat. Kalimantan itu sudah mulai membahayakan teman-teman yang ada di luar dengan kreativitasnya. Jadi nggak apa-apa sih kita ber apa namanya saling bersinergi, saling bersinergi. Yang penting positif, ya nggak? Tentu positif. Dan ini yang terakhir saya pengen tahu. Tadi ada bocoran soal roadshow yang akan keliling. Oh iya. Itu gimana, Bang? Rencana ya di Borneo Metal Camp 3 2017, kami sudah mulai menyiapkan beberapa konsep, salah satunya roadshow yang seperti kita coba tahun ini itu di Sangatta. Kemungkinan tahun depan itu kita bakal melaksanakan roadshow itu tidak cuma di Kalimantan tapi keliling Kalimantan, Kalpara, Kalsel, Kalteng, Kalbar. Kita berusaha untuk mengingatkan setiap kota itu mendapatkan event Borneo Metal Camp, karena ini kan event kita semua. Jadi kita berusaha supaya kita ini menggali potensi band-band lokal tempat yang kurang apa namanya ya kurang terbiar lah, kurang muncul rekspos lah, misalkan di bagian kurang apa juga mungkin dari lain daerah-daerah pinggiran yang mungkin punya band cuma sedikit kecil. Kalau mereka kontak kita kemudian sharing, kita bisa mampir ke sana untuk bareng bersama. Kami siap, kami terbuka, yang penting komunikasi, sharing. Oke guys, jadi buat teman-teman yang ada di luar Kaltim atau mungkin yang di dalam Kaltim tapi masih malu-malu pengen bikin gigs, jadi kalian bisa siapkan nih persiapannya, mungkin bisa langsung ngotek abang-abangnya di Borneo Metal Camp ya. Jadi kalian supaya di tempat kalian juga bisa didatangi oleh konsolnya berusaha. Oke. Yang pasti kita ketemu lagi di Borneo Metal Camp 2017. Oke, Bang, ini saya terima kasih banget. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Bang Agus. Bang Fadri juga. Terima kasih untuk sharingnya guys. Jadi sampai ketemu lagi nanti di Bus TV Baelang selanjutnya. Terima kasih. Yeah. Metal. Wow. Ada yang kita fotonya?